Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan, kembali lagi bersama saya Arya Narko dan sahabat saya Gusdir. Seperti biasa, kita akan membawakan 3 berita pilihan yang menjadi pilihan pembaca untuk hari ini. Ya. Jadi ini ada berita-berita unik sekaligus menarik juga ini. Dan memang unik, kayaknya dan ada beberapa ya. Berita yang lagi musim kayaknya. Yang pertama ini kayaknya lagi musim lagi ya, sedang apa? Seputar-seputar pernikahan. Ya kan? Betul. Ini yang akan kita pertama ini terkait dengan penggerebekan. Penggerebekan. Kalau kata orang-orang kampung, kulabrak dulu. Gitu ya. Aku ingat dulu film apa ini? P. Ramlee. Nah, oh, Pak Madu Ramli. 3. Oh. Oh, jadi istri tua ya kan menggerebek ke rumah istri muda ketika sedang menikah gitu. Cuma waktu di film Peramli itu bedanya dia enggak marah-marah, cantik enggak. Caranya iya. Kan? Agak lucu jadinya. Iya. Nah, kalau ini langsung marah. Mana istrimu? Iya, gitu. Masimu. Nah, jadi kenapa dia marah ini belakangan diketahui perempuan ini namanya panggilannya Kak Sisil. Ini warga Sisil ya. Kisaran Kabupaten Asahan. Jadi kenapa dia marah? Karena kata dia suaminya ini udah lama menghilang gitu, nggak mencari dan kau pun menghilang. Jadi tidak memberikan nafkah selama 2 lahir tahun lahir maupun katanya. Batin. Waduh. Ya kan, tahu-tahu kok nikah lagi gitu ya, tahu-tahu pesta pakai keyboard lagi. Dampaknya nampak jajaknya udah kawin aja. Iya. Pakai keyboard lagi pestanya. Iya. Jadi kakak ini katanya bang taunya pun dari kawan. Kak Sil itu laki kakak kawin lagi. Ah masa gitu ya. Dan uniknya kawinnya enggak jauh-jauh. Enggak, ya. Dekat-dekat situ iya. Juga. Tapi mungkin bang saya rasa ada juga alasan lain kenapa suaminya tiba-tiba menghilang. Mungkin. Karena ada rumor-rumor juga selentingan soal kenapa suaminya itu minggat. Katanya gitu. Katanya ada apa masalah keluarga juga mereka lah, ya. Problem. Ya kan? Iya. Kita dapat videonya ini, kita lihat dulu. Jadi namanya kan membagikan kan nampaklah Sil ini ada undangan dari suamimu. Ah, undangan apa? Coba namanya. Jadi pas saya tengok, oh tanggal 9 deh pesta kok bisa gitu. Tapi di situ di undangan itu akadnya nggak ada bang, cuma resepsinya aja. Oh, berarti udah nikah mereka gitu. Ah, tanpa pengetahuan kan, tanpa izin juga. Sebelumnya kan memang udah ngurus cerai ya, bagaimana? Belum bang. Loh, jadi kok ini? Ah, itu tadi. 2 loh bang anakku sama dia, ditelantarkan dia. Dari aku dalam keadaan hamil. Dari situ dia nggak pernah lagi. Istilahnya, udah nggak pernah lah, hilang kontak lah. Udah berapa lama kayak hilang kontak sama suami ya? Dari ini hampir 2 tahun nih lah bang, usia anak awak yang kedua ini nanti bulan 10 2 tahun. Kalau selama 2 tahun itu nggak pernah ada komunikasi dengan suami kak? Komunikasi pernah bang, itu pun karena waktu saya hamil saya suruh dia ngajenkan anak saya, dia nggak ada. Anak yang kedua tadi itu ya yang pas melahirkan gitu. Jadi setelah itu nggak ada datang, terus kemudian tahu dia
mau nikah lagi ke grebek lah gitu ya. Udah gitu pun yang lebih mengejutkannya lagi, dia tuh udah punya anak juga dari perempuan itu bang. Usianya gak jauh beda dari anak awak. Anak yang kedua apa yang pertama? Enggak, anak dia dari perempuan itu. Iya, dengan anak yang anak kakak yang kedua apa yang pertama gitu, enggak jauh beda. Yang kedua. Gitu. Jadi kak waktu melakukan penggerebekan itu kak, gimana kak? Apa ada perlawanan dari orang itu atau gimana? Ada bang, aku mau ditumbuk lah. Ya kayak mana waktu membela dirinya kan, yang ada yang memecahkan kepalaku. Disuruhnya lah aku nunggu dari surat dari pengadilan, sementara dia ada pesta. Respon dari suami kakak gimana kak waktu itu? Iya dia bilang, tunggu aja surat dari pengadilan, surat dari pengadilan. Gitu aja dia bang ngomongnya. Berarti dia menikah tanpa sepengetahuan kakak ya? Iya, dan nyebar tanpa undangan. Izin juga bang. Kak, ini kan aku juga tadi kan sharing-sharing juga di Facebook kan, share-share di Facebook. Ada katanya juga kakak yang melakukan selingkuh juga, katanya gitu, ada tuduhan nggak gitu. Nggak ada bang, nggak ada. Nggak ada ya? Ada, nggak ada. Foto, ini foto sisi-sisi gini-gini-gini gitu. Nggak ada bang. Tidak, nah itu tadi jadi memang kayaknya nggak ada kabar ya, nggak ada kabar 2 tahun katanya. 2 tahun ya, tapi kok 2 tahun tuh apa nggak nanya atau cimana gitu ya? Nah maksudnya iya itu juga kan, apa nggak dicari-cari ya kan? Nah yang agak janggal itu kan nggak jauh-jauh gak perginya jauh, kan deket-deket. Sebenarnya ya kan banyak juga yang seperti ini sih sebenarnya kan. Meninggalkan keluarga kemudian nikah lagi, tapi nikahnya kan jauh gitu jauh, kan ya, seberang pulau ya, misalnya kan. Ta, dia di Medan nikahnya di Nias atau ya, di Padang misalnya Padang, atau di Madinah lah kan. Jauh kan, tapi ini dekat-dekat situ kan, berarti sering jumpa kayaknya ya kan. Iya. Tapi nggak tahu juga lah ya. Coba kita tanya wartawan kita seperti apa persisnya. Ada Alif di sana. Halo Alif. Mic ya, lip, mic-nya tidak audio, keluar. Audio. Voice. Cek, masuk, Bang. Oke. Okay. Nah. Yeah. Oke. Okay. Okay, lip, ini kan di dalam pengakuan Mbak Sisil dia 2 tahun tidak bertemu. Kemudian tidak dinafkahi. Apa selama 2 tahun memang mereka itu sama sekali tidak pernah bertatap muka karena mengingatkan lokasinya ini berdekatan begitu, Lip. Ini gimana, Lip? Silakan, Lip. Ya, terima kasih Bang Arai. Pengakuan dari Sisil ini, selama 2 tahun tersebut suaminya menghilang karena tidak bisa dihubungi Bang. Nah, namun yang terkejutnya dia setelah 2 tahun ini kok malah ada bersebar undangan sama suaminya gitu Bang, di medsos Facebook gitu. Yang mana Facebook tersebut adalah milik dari istri dari mantan suaminya tersebut Bang gitu. Maksudnya suaminya Bang gitu. Oh, di Facebook istrinya yang sekarang ya, yang mau dinikahinya itu ya? Iya bang, benar bang. Itu di Facebooknya disebar undangan gitu. Sehingga setelah tersebar tersebut, teman dari Sisil ini mengetahui, Sisil itu suamimu kok nikah lagi gitu. Dengan respon dia, selama 2 tahun ini aku dianggori kok tiba-tiba langsung nikah gitu bang. Makanya dia melakukan penggerebekan tersebut bang. Gitu bang. Ini dia memang satu wilayah ya mereka ini? Tempat nikahnya dengan rumah si Sisil ini masih satu desa kah atau beda desa? Untuk lokasi bang beda karena Sisil ini di Jalan Malik Ibrahim, itu tepatnya di Kota Kisaran Barat bang. Sedangkan pernikahan tersebut terjadi di Kecamatan Cirudadi bang, gitu bang. Tapi masih itu, wilayah asahan juga ya, Lip? Masih wilayah asahan bang, cuman ada beda kecamatan bang, cukup lumayan jauh. Oh, cuma beda kecamatan ya. Tadi kan aja itu yang sedang kita bahas tadi ya kok. Sebenarnya beda kecamatan kan artinya pasti dekat ya. Lah ya, misalnya kalau di sini Medan Timur dan Barat. Medan gitu. Barat. Berarti jejak suaminya ini selama ini jejak dia memang nggak tahu. Jejak digitalnya itu nggak ada ya. Memang nggak ada ya, Lip. Luar biasa juga tuh 2 tahun. Padahal dia dekat-dekat aja, kan? Ya ilmu ngilang kayaknya suaminya. Pengakuan dari Sisil seperti itu bang. Bahkan saat dia melahirkan anak keduanya itu, dia meminta suaminya agar mengazankan gitu anaknya. Namun tidak dikabulkan oleh suaminya gitu bang. Sehingga berarti kan berarti suaminya itu sudah pernah berkomunikasi kan sebelumnya. Tahu dia suaminya ini di mana?
Saat itu bang pengakuan dia memang dari handphone bang. Oh handphone. Dari itu dia nggak pernah lagi ini bang, nggak pernah lagi. Oh bertemu muka nggak pernah ya? Tidak pernah bang pengakuan. Oh sejak anaknya lahir. Tapi ada dugaan bahwasannya sang suami sudah pernah melakukan hubungan apa ya, hubungan badan dengan istrinya yang sekarang gitu kira-kira, karena disebutkan tadi bahwasannya dari istri yang sekarang dia sudah punya anak begitu kira-kira. Menurut dari keterangan si Sisil bang, seperti itu bang. Namun dari keterangan warga yang saya ini bang, saya konfirmasi warga sekitar, dia mengaku bahwasanya memang mereka sudah menikah siri gitu bang. Oh, berarti ini hanya pestanya siri aja. Iya iya iya. Kalau istilah orang nikah bawa tangan lah ya. Masih seperti itu bang. Namun untuk kebenarannya belum diketahui secara pasti bang itu bang. Iya iya iya. Kayak apa ya Sultan-Sultan Arab kalau ke Bandung ya nikah siri ya. Ke apa namanya? Gadok ya. Bukan iya ya. Yang puncak. Jadi kalau sekarang gimana Lip? Setelah perseteruan ini, apakah suaminya semakin benci atau gimana gitu? Kabarnya kan si apa ini melaporkan ke polisi. Polres, ya? Dan atas... suaminya katanya melayangkan gugatan cerai ke pengadilan katanya ya. Iya, saling berbalas ya. Polres Asahan dengan tudingan melakukan KDRT dan penelantaran. Ya, untuk laporannya bang sudah diterima di Polres Asahan bang, di mana unit perlindungan perempuan dan anak bang. Tadi kanit PPA saya konfirmasi bang, laporan tersebut akan diproses bang gitu. Karena sudahnya viral ini akan dilakukan klarifikasi dan juga pemanggilan bang gitu bang, agar diproses. Baik. Untuk ininya gimana Lip? Kan tadi katanya mau layangkan gugatan cerai kata itu kita belum sempat berkomunikasi dengan suaminya ya, dan kalau boleh tahu suaminya ini pekerjaannya apa? Iya. Ya bang, untuk konfirmasi ke suaminya bang saat ini saya belum bisa komunikasi bang, karena saya coba melacak ke lokasi belum tentu bang lokasinya bang gitu bang. Kemudian saya mencoba meminta nomor handphonenya dengan si Sisil juga nggak punya bang gitu bang. Namun saya sudah mencoba untuk mengkonfirmasi bang. Sedikit ini bang, sedikit informasi. Sebenarnya memang pengakuan Sisil sebelum acara resepsi ini digelar bang, saat acara pinangan Sisil sudah sempat melakukan labrak juga bang gitu bang. Melabrak mereka juga bang. Tidak di ini bang, sudah tidak pernah melakukan atraksi itu, serupa lah ya. Maksudnya aksi. Kok atraksi? Atraksi itu sirkus. Sama pasar malam. Mohon maaf. Iya, berarti sudah melakukan aksi serupa tapi tidak ditanggapi ya, Lip? Iya, bang. Makanya di hari pernikahan resepsi itu makin menjadi dibuatnya bang gitu. Iya, dia viralkan ya langsung di media sosial. Diviralkan oleh dia bang gitu, bang. Oke. Lip, barangkali nanti bisa di inilah di follow up seperti apa penanganan kasus ini khususnya dari pihak kepolisian, apakah nanti dimediasi atau gimana kan gitu. Kalaupun dimediasi dengan Bu Sisilnya apakah mau dimadu atau gimana kan gitu kira-kira. Lip tersenyum. Dengan benar kata ada niat dia juga Lip. Aduh. Oke Lip, barangkali itu aja Lip. Makasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih Bang Arif, terima kasih Bang Agus. Selamat sore. Iya, selamat sore. Mbak sore. Nah, itu. Iya, memang agak aneh belakangan ini apa ya seputar fenomena-fenomena perkawinan ini ya. Seputar pernikahan ada di ada di mana tuh ya di kabur, Jakarta ya, kabur apa ya. Kabur dengan mantannya katanya. Palase. Iya. Orang sini juga. Orang sini. Dulu reporter kita ada juga namanya Palase. Palase. Pak Dohu Lase. Jangan-jangan saudara enggak? Terus ada lagi juga ini barusan ini pas Martupol katanya Martupol tuh kayak antaran habis itu nggak jadi. Terus ada lagi barusan ini dapat kita ketika hari pertama pernikahan si istri mengurung suaminya di kamar mandi. Alamak, habis itu lari. Kurung suaminya. Enggak tahu, enggak jelas. Suaminya yang dikurung iya, ya. Suaminya biasa kan istrinya ya yang dikurung ya. 3 hari 3 malam enggak kasih keluar kode gitu kan. Pagi keluar kamar lakinya dia jongkok di atas kompor ya kan. Mana sih? Ngapain, Dek? Ini mana sih sarapan Abang?
Itu bercanda, bercanda ya. Bercanda, bercanda ya. Biasanya kan gitu ya. Kira-kira suami ya, ini istrinya ya. Tapi yang diharankan kan itu. Kenapa sih kalau kalau memang mau menikah kok ada yang seperti ada ini iya, gitu. Ya nikah-nikah aja. Kalau memang ada perasaan janggal, ada perasaan sampaikan masih mengganjal, gitu ya. Enggak cocok. Ya udah enggak usah kawin kok, payah kan? Gitu, ya betul. Ini nikah tapi lari. Lari. Kan gitu kan? Ada yang dikurung ya kan? Ada yang ngurung. Dilaminating aja laki. Heran kita. Biar enggak bisa kemana-mana kan? Masuk egoni. Oke ya, itu berita yang pertama soal masalah perkawinan. Perkawinan. Kita akan lanjut ke berita kedua ini ya, ada apa berita nih? Berita kedua ini agak apa ya? Kemarin heboh juga ini terkait dengan upaya dugaan pemerasan terhadap dua orang transpuan. Oh iya, ini kasusnya sedang berlanjut di Polda Sumut dan akhirnya pihak-pihak yang terlibat disebutkan dugaan ada 4 orang personil dari Polda Sumut yang diduga melakukan upaya pemerasan itu dan sekarang sedang disidang. Sedang berlangsung sidangnya sekarang. Sidang etik ya. Sidang etik di Polda Sumut. Jadi ada 1 perwira dan 3 bintara ya. 3 bintara, 1 perwira, perwiranya perempuan. Polwan. Polisi wanita. Jadi sedang di sidang, sedang berlangsung sidangnya. Apakah sudah selesai? Mungkin kita tanya aja langsung. Langsung ke reporter Freddy kita ya. Ada Freddy Budiman. Freddy Santoso. Halo Freddy. Halo Freddy. Ya halo, selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Ya, selamat sore Bung Freddy. Mana Freddy? Enggak gambar. Itu dia. Ya us, kayak Leminho ya. Freddy, ini kan tadi ini juga kalau udah. Ya, ini kan tadi kita dengar katanya semestinya sidang kode etik itu dilaksanakan pukul 10. Tapi hakim yang mengadili perkara ini kabarnya sempat menghadap ke Irwasda dan kemudian sidangnya menjadi molor. Itu seperti apa, Fred? Lama molornya? Iya, jadi memang sidang ini tadi sempat molor kurang lebih dari 4 jam ya. Yang seharusnya diagendakan pukul 10, tapi tadi korban itu baru masuk sekitar pukul 16 lewat dan ini untuk pemeriksaan korban di sidang kode etik ini baru saja selesai dan masih ada proses selanjutnya, tapi ini korban dan kuasa hukumnya sudah keluar ya. Saya Freddy, saya lihat di situ ada kuasa hukumnya, apakah kita bisa langsung ngobrol kira-kira? Oh, bisa. Bisa. Ya. Mana ini? Ya. Assalamualaikum senior. Waalaikumsalam Pak Dir. Nah ini kita sedang terhubung dengan Pak Direktur LBH Medan, Bang Irfan ya. Bang Irfan ini sebagai kuasa hukum dari 2 transpuan. Tadi seperti apa Pak Dir? Ini ya Pak Dir. Proses dari sidang etiknya Pak Dir. Terima kasih. Bang, sidang etik tadi berjalan dengan baik dan memang sidang etik tadi itu adalah agenda pemeriksaan pelapor dan 3 saksi lainnya atau 4 saksi lainnya. Artinya sidang ini masih proses pemeriksaan saksi-saksi dan tadi ada sekitar 6 saksi yang telah diperiksa dan ada 4 terduga yang juga dikonfirmasi terkait dengan pemeriksaan tersebut. Kira-kira itu pemeriksaan saksinya. Kalau ini Pak Dir, kemarin kan sempat ada upaya-upaya ya yang patut dicurigai soal masalah perdamaian. Pengembalian uang. Ya, pengembalian itu uang. Seperti apa Pak Dir? Oh, terkait ya benar. Terkait dengan pengembalian uang yang 50 juta dugaan pemerasan itu benar adanya. Prinsipnya memang uang 50 juta itu adalah hak klien kita, uang klien kita. Namun bukan ujuk-ujuk dikembalikan dengan begitu saja dan bahkan ada juga penyampaian misalnya terima kasih saat pengembalian di persidiris ada kapolda juga. Artinya kita menolak pengembalian itu karena tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Seyogyanya itu hak kita, hak klien kita, maka nanti akan dikembalikan dengan mekanisme yang benar ya, apakah putusan pengadilan untuk mengembalikan itu. Itu yang kita tolak.
Kenapa ada kita menduga pengembalian itu syarat dengan yang dikatakan Perpol 7/2022 tentang komisi kode etik dan komisi etik, bahwasanya itu nantinya akan bisa menjadi pertimbangan untuk menghentikan pemeriksaan pendahuluan. Sebelum etik diperiksa kan ada juga namanya pemeriksaan pendahuluan. Kalau itu saja dikembalikan, maka akan kami menduga akan tidak berjalan etik ini dan kasus ini akan tutup. Gitu. Ya. Jadi bahasa awamnya itu Pak Dir, kalau itu kemarin diterima, berarti ini proses ini nggak ada ya, gitu ya? Ya dugaan kita begitu. Kalau itu diterima maka prosesnya itu dugaan kita mungkin tidak ada atau untuk membantu meringankan, kira-kira gitu. Artinya ada yang aneh tentang pengembalian tersebut, makanya kami menolak hal tersebut. Kira-kira gitu. Untuk ke depan Pak Dir, ini kan proses sudah mulai berjalan, tapi mengenai sanksi hukumnya kan katanya harus menunggu etik. Nah, harapan kita sebagai kuasa hukum seperti apa Pak Dir? Harapan kita kita sampaikan kepada masyarakat, terkhusus pada korban, yaitu kita sebagai pendamping, harapan kita itu adalah hukuman yang setegas-tegasnya berdasarkan dengan aturan hukum yang berlaku. Kalau menurut hemat kita itu telah memenuhi unsur pasal 17 ayat 3 Perpol nomor 7 tahun 2022, yaitu kategori pelanggaran etik berat. Kalau kategori pelanggaran etik berat, maka siokianya itu seharusnya PTDH. Apa saja kategori pelanggaran etik berat? Pertama, dibuat dengan sengaja dan demi kepentingan pribadi atau pihak lain. Yang kedua, adanya permokatan jahat. Yang ketiga, adanya perhatian publik. Yang keempat, adanya akibat bagi institusi atau pun keluarga. Dan kelima, tindak pidana. Unsur-unsur itu terpenuhi. Jadi harapan kita nanti penuntut, habis agenda pemeriksaan saksi ini adalah pemeriksaan terduga pelanggar etik. Terduga pelanggar etik, setelah terduga pelanggar etik maka masuk kepada tuntutan. Dan kami yakini dan meminta secara tegas, tuntutan itu harus tuntutan yang maksimal 17 ayat 3 yang tadi saya bilang. Kenapa? Itu sudah terpenuhi dan ini menjadi perhatian publik, bahkan bukan Sumatera Utara, bahkan nasional. Dan kita perlu ketahui ini juga masuk ke perhatian internasional, karena apa? Ini ada jaringan ke korban-korban ini merupakan adalah pantauan-pantauan dari organisasi-organisasi internasional. Oleh karena itu, setelah nanti diputus, maka ini harus maraton sebenarnya. Harus saling berkesinambungan. Ya, tentang pidananya segera diproseskan berlanjut, diperiksa. Maka kita akan mendorong pihak dari Ditkrimum untuk segera menindaklanjutin ini. Setelah dari etik. Etik prinsipnya tentang pidana etik tidak menghapuskan tindak pidananya atau tidak menghapuskan tindak pidana, tuntutan pidana ataupun perdata. Maka sudah barang tentu ini haruslah berlanjut. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Dir. Kembali lagi Bung Freddy. Halo Freddy. Ya, halo, selamat sore Bang Arai, Bang Agus. Ya, nah ini tadi sudah dijelaskan Pak Dir juga, dan kalau dari Bid Propam sendiri sudah ada keterangan belum Fred soal sidang etik ini? Ya, sejauh ini belum ada keterangan dari polisian secara resmi, tapi memang sidang ini masih terus berlangsung dan kemungkinan putusan itu tadi, informasi yang kita dapat itu akan selesai ya. Sekalian putusan itu sekitar pukul 22 WIB nanti, Bang. Hari ini juga ya, Fred? Atau nanti ya, sampai gitu. Dua hari ke depan putusannya? Enggak ya? Malam ini kayaknya ya? Ya, malam ini sekitar jam 10, Bang. Oke. Baik. Ya, Freddy, barangkali nanti harapan kita di follow up lebih lanjut seperti apa nanti hasil dari sidang kode etik ini, Freddy. Mungkin barangkali itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali, Fred. Ya, selamat sore. Terima kasih, Bang Arai, Bang Agus. Ya, terima kasih. Sudah hilang suaranya. Nah, itu tadi laporan dari Freddy dan Pak Dir LBH ya. Direktur Putuan, RBH. Pak Dir ini satu kampus dengan saya gitu. Makanya manggil senior. Iya, tapi kalau dari jenjang strata pendidikan Pak Dir lebih tinggi. Gitu kira-kira. Menang setambu aja. Ya, kita ya, kalah ya. Di apa ya, tikung di lah. Jenjang-jenjangnya. Ya. Memang kalau wartawan gitu. Iya. Kalah di jenjang. Kalah di jenjang. Tapi kasus ini banyak apa ya, banyak lika-likunya sebenarnya ya, ya. Jadi ada upaya-upaya untuk menggiring kemarin itu, bahwa ini kan kasusnya ini maksudnya pihak korban ini diasumsikan bahwa mereka bersalah juga kok gitu kan. Jadi
artinya memeras orang yang bersalah itu boleh gitu. Ah ya, makanya ya arahnya kan iya. Ke situ kan. Ya, makanya jangan ada setting dugaan-dugaan kan, ya. Dugaan kita itu ada yang mengarahkan ke sana gitu ya. Ya kalau namanya memeras ya salah. Iya salah ya, tetap lah, bahwa ya. Dia perbuatan dia ini salah ya salah, ya kan? Tapi tapi kenapa kok diperas gitu? Ya kan? Kan nggak boleh. Iya nggak boleh lah. Ya, kan? Jadi jangan ada pihak-pihak lain yang berupaya iya, coba berusaha melakukan pembenaran gitu kan, giring-giring ya kan? Opini. Bosannya harus damai begini? Enggak lah. Pokoknya peristiwanya iya, jalan. Karena ada pidana gitu. Krimin apa? Ada peristiwa kriminal di situ kan? Pemerasan. Dilakukan oleh Dan terencana pasti terencana ini. Iya. Enggak mungkin makanya iya kan? Dan itu sudah diakui dengan apa ya, dengan cara upaya untuk pengembalian uang gitu. Nah, kalau artinya kan kenapa dikembalikan? Iya, berarti kan uangnya sudah diserahkan. Sudah diterima. Kan? Gitu, sudah diterima. Kan? Nah, itu. Kecuali memang uangnya enggak ada, ada gitu kan. Apa yang mau dikembalikan? Iya. Ini uangnya kami kembalikan iya, lah. Iya, berarti kan memang benda itu sudah ada. Sudah gitu, ada. Kan? Sudah berpindah tangan. Benda itu. Nah, ini harapan kita nanti Polda Sumut bisa memberikan putusan yang adil bagi ya, korban juga begitu kan, dan bisa memberikan hukuman yang sesuai lah gitu dengan aturan yang ada di kepolisian gitu ya, kira-kira. Nah itu yang kedua. Oke, dan kita yang ke berita ketiga nih, ini menarik ada, ini barusan di ada satu negeri. Persidangan ya, ya persidangan di mana dua orang mantan pejabat ya, di Polsek Medan Area tadi dalam persidangan sempat saling iya, apa tanda ya? Kutip berantem lah. Iya, tanda berantem, kutip berkelahi. Artinya bertengkar mulut. Jawab menjawab lah ya, gitu ya. Jadi dalam persidangan ada mantan Kapolsek Medan Area Kompol Sawangin Panurung dan ada mantan Kanit Reskrim. Reskrim ya, bukan narkoba ya. Bukan, mantan Kanit Reskrim, Reskrim ya. Itu AKP Philip Antonio Purba. Jadi keduanya hadir sebagai saksi. Hadir sebagai saksi dalam perkara dugaan penggelapan narkoba, barang bukti narkoba. Barang bukti narkoba berupa atas Aibda itu terdakwanya Aibda Suhendri. Suhendri dengan barang bukti sabu ada seberat sabu, 0,99 gram dan ada ekstasi tadi ya. Ekstasi kayaknya 25 butir. Banyak nih. Iya, 25 71, butir. 17 dan Hah? 71 ya? 71. Oh, berarti lebih dari itu. Lebih dari 25, mohon lebih, maaf. Tadi lebih. Saya kira 17. Iya. Rupanya 71. Jadi tadi di persidangan Pak Kompol Sawangin bilang dia curiga dengan Pak Kanit kenapa berkas perkara narkobanya tidak naik dan barang buktinya menghilang. Karena apa? Kecurigaan Pak Kompol bilang, sebelumnya saya lihat keluarga tersangka datang ke ruangan Pak Kanit gitu. Tapi secara tidak langsung ingin bilang Pak Kanit yang main gitu lah kira-kira. Makanya Pak Kanit saya nggak terima ya. Nggak terima. Nggak terima dia. Terus Pak Kanit tadi bilang mohon maaf majelis, Pak Kapolsek ini nggak tahu apa-apa. Yang tahu itu kami di lapangan katanya begitu. Jadi Pak tadi Kapolsek sempat duduk aja gitu di apa? Iya sempat. Sempat terjadi adu argumen. Adu argumentasi. Iya iya. Kita dapat potongan videonya tadi ya, sedikit. Iya betul. Kita coba kita lihat dulu. Tanggung itu sendiri. Kalau ini perkara ini tidak ada tanggungnya bagi yang kok saya lah, saya kenal beliau sendiri. Dan satu, dua saya. Menurut beliau itu tadi bahwa dia lagi di M, dia tidak lagi perlu periksa di sana. Nah itu tadi kayaknya Pak Kompol tuh ini gini, karena dia merasa saya sudah perintahkan ini diproses gitu ya. Saya perintahkan itu cepat dinaikkan gitu, kok tiba-tiba Aibda Suhendri menghilang katanya. Dan saya dan barang curiga, buktinya juga hilang ya. Iya dibawa rupanya, dibawa sama Suhendri. Pak Suhendri, apakah barang bukti itu dibawa atas perintah Pak mantan Pak Kanit? Nah, itu juga yang belum tadi belum sebut tahu belum, ya. Karena tadi kita mengikutinya karena ini apa sangat baru dan fresh sidangnya sehingga belum sampai akhir kita mengikuti itu gitu. Tapi di awal sempat terjadi apa namanya saling jawab lah saling gitu jawab. Kira-kira. Ini kita terhubung dengan reporter. Ada reporter ya? Kita di sana ada Edward. Apakah sudah bergabung atau belum? Nah, selamat sore, Bung Edward. Selamat sore, Bang Are, Bang Abu. Nah, ini
dalam proses persidangan tadi seperti apa akhir dari perdebatan? Ya, apakah sudah selesai sidangnya? Iya, apakah sudah selesai? Sidangnya sudah selesai baru sekitar 10 menit yang lalu, Bang. Mm-hmm. Nah, seperti dan, apa tadi akhir dari apa namanya dari proses persidangan itu seperti apa akhirnya? Apakah tetap saling sanggah menyanggah? Oke, Bang. Dari awal persidangan hingga akhir tadi persidangan, kedua saksi yang dihadirkan itu saling berdebat, saling beradu argumen dan tekstok hingga sempat momen ada satu momen yang kompol Sawang itu berdiri dari tempat duduknya karena tidak terima atas argumen yang diberikan oleh KNF. Apa yang membuat kompol Sawangin sedikit agak berang dan tegang kira-kira? Soal keterangan di mana? Apa yang disampaikan KNF? Gak sempat gelut tapi kan? Gak sempat, Bang. Apa-apa yang disampaikan? Yang disampaikan sama Philip tadi yaitu bahwasannya mereka telah melaksanakan tugasnya sesuai tupoksinya. Namun apa yang dirasakan oleh kompol Sawang itu tidak seperti apa yang dibilang oleh Philip, Bang. Karena menurut kompol Sawangi, mereka tidak ada menerima berkas dari penelitian atau penyelidikan dari tersangka atau terdakwa si Kasarawan Sinaga itu. Nah, apalagi untuk soal barang bukti, ketika ditanya soal barang bukti itu, tidak ada surat yang diberikan oleh Kanit maupun penyidik kepada kompol Sawangi, Bang. Makanya kompol Sawangi itu merasa curiga sehingga melaporkan Kanit dan juga si Aida Suendrini. Oh, Pak Kanit ini dilaporkan juga ya sama Propam sama, ya? Propam ya? Dilaporkan ke Propam, Bang. Tadi kita sempat wawancara sama Kapolsek katanya menunggu sidang etik di Propam, Bang. Gitu. Iya. Jadi tadi akhir dari ininya seperti apa? Akhir dari persidangannya. Kalau dari terdakwanya Ibda Suendri ada memberikan komentar enggak misalnya soal penggelapan narkoba itu? Tadi untuk dari terdakwanya tidak ada memberikan komentar, Bang. Cuman akhir dari persidangan mereka tetap beradu argumen hingga akhirnya majelis hakim yang meralai kedua saksi, Bang. Dan ditundala persidangan hingga pekan depan kembali. Oke. Baik. Tapi nanti pekan depan akan berlanjut lagi sidangnya ya. Sidang berlanjut, Bang. Apa agendanya? Untuk masih keterangan saksi. Oke, baik. Baik. Wat, terima kasih banyak atas laporannya. Barangkali nanti bisa di follow up lebih lanjut menyangkut kasus ini khususnya untuk saksi-saksi berikutnya. Barangkali ada saksi dari Propam mungkin nanti yang hadir bisa didengarkan. Termasuk di sidang juga. Di Propam juga ya, mungkin bisa kita pantau juga ya. Iya. Oke, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Terima kasih, Bang Ray. Iya. Nah itu tadi. Jadi memang ternyata Pak Kompol katanya sempat berdiri ya. Tapi aku kehilangan momen. Tadi saya kebetulan sempat di situ. Hadir di pengadilan karena ada mengawal sidang teman kita juga yang menjadi. Oh, hari ini keputusannya. Iya betul. Sudah hari ini diputus. Tadi ada sidang vonis. Dari seorang preman yang mengintimidasi teman kita, teman jurnalis, dan akhirnya saya keputusannya gimana? Ya, putusan dari hakim, barangkali hakim cukup bijak memberikan putusan, tuntutan jaksa 6 bulan, tapi hakim memberikan vonis 1 tahun. Oh, lebih berat dari tuntutan jaksa. Separuh daripada hukuman dalam pasal 18 UU Pers itu. Pasal 18 UU Pers itu kan mengancam 2 tahun penjara. 2 tahun ya, gitu kan. Berarti separuhnya. Iya, separuh. Dan mungkin pertimbangan masih lumayan hakim lah ya. Karena ada salah satu dari korban yang berdamai katanya secara pribadi gitu. Salah satu atau salah dua? Satu. Satu, yang satu udah aja. Jelas. Iya, jelas. Yang udah jelas. Jelas. Yang satu lagi? Satu lagi itu abu-abu. Masih samar-samar lah. Samar-samar. Tapi yang jelas samar bayangan lah ya kayak lagu Malaysia ya. Tapi yang jelas teman kita yang juga reporter Tribun Medan dan yang satu mantan reporter Tribun Medan yang sudah menteri. Iya, berpindah haluan ke Detikcom gitu kan. Mereka konsisten membawa kasus ini hingga akhir begitu. Tidak ada kata damai begitu. Karena menurut teman-teman
kenapa tidak mau berdamai, karena ini menyangkut profesi. Oh, begitu. Iyalah. Menyangkut profesi. Karena kalau sedikit-sedikit damai, sedikit-sedikit damai, besok orang mukuli kita, ya, damai. Damai aja sama wartawan. Nah, itu maksudnya. Yang patut disesalkan kan itu. Mm-hmm. Selama ini kan kasus-kasus yang kekerasan, misalnya kekerasan jurnalis, intimidasi itu selalu berakhir damai begitu. Damai dan ada ada saja. Semacam ada juga ya, semacam ya. Idiom akhirnya bang muncul, ah ini gampang kita. Gampang. Nah, karena selalu ada apa ya kalau dibilang ya upaya-upaya untuk ada kawan berjuang di jalur ini, ada kawan ada yang berjuang panglima di jalur lain, gitu. Begitulah ada kawan yang masuk dari jalur lain, berjuang gitu. Mencari keuntungan nah, dan gitu. Dan parahnya ya kadang-kadang untuk kepentingan pribadi nah, mereka itu, juga ya, mengorbankan itu. Kepala kawan-kawan istilahnya kan. Betul, begitu. Tadi katanya sih istrinya itu protes, ya itu silakan. Ya silakan gitu. Aja kalau mau protes ya. Protes. Ya. Nah itu tiga berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Tadi pertama menyangkut masalah perkawinan di Kabupaten Asahan, di mana seorang istri melabrak suaminya yang sedang melaksanakan berada di pelaminan. Iya, acara pernikahan tadi, karena apa itu abang itu kan sampai keluar-keluar dari situ ya, dengan pakai baju ini, baju adat masih itu kayaknya. Iya. Ya. Kayak baju-baju apalah pemain kuda kepang tadi gitu. Tapi tadi keluar gitu kan sempat berdebat dan akhirnya sama-sama saling si ya. Istri melapor ke Polres dengan delik aduan KDRT dan penelantaran dan suami katanya akan melayangkan gugatan cerai begitu. Nah, berarti memang asli belum cerai ya? Belum kayaknya. Tapi kayaknya memang sudah saling tidak enak komunikasinya ya. Gitu. Itu yang pertama, terus yang kedua tadi menyangkut masalah ada apa sidang etik 4 anggota Polri terdiri dari 1 perwira dan 3 bintara yang diduga melakukan pemerasan sebanyak 50 juta terhadap 2 orang transpuan. Dua orang transpuan ini dituding hendak pesta narkoba ya, dan itu kemarin kan aku memang sempat sempat menangani perkara yang sama. Bukan. Nah, itu artikelnya, tulisannya. Oh, iya. Saya kira abang pengacara bukan. Juga. Dulu sempat. Ngangguran maksudnya. Ngangguran tapi banyak acara. Jadi menangani artikel itu. Artikelnya beberapa kali untuk di halaman 1 di Tribun Medan. Jadi kronologisnya itu seperti diceritakan oleh dua orang transpuan ini melalui Pak Dir tadi. Ya. Bahwa awalnya mereka itu dituding melakukan apa ya? Tindak asusila. Open BO awalnya. Booking order. Iya kan, ya. Yeah. Tapi karena belum ada apa-apa, masih mungkin salah set ya, iya. Kan masih baru. Si transpuan sempat dipaksa buka baju. Ya sempat dipaksa buka tapi baju, mana tapi duitnya kan nah, gitu. Tapi duitnya dulu, katanya kan. Ya, tiba-tiba masuk. Nah, ini belum ngapa-ngapain. Abis itu. Tiba-tiba si berubah si yang pemesannya nih ya. Ya. Ini namanya Hans. Disebutkan Hans, di ya? dalam kayak apa itu? Kayak satpam kita ya, Bang Hans ya. Bang Hans Lambe. Hans Lambe. Yeah. Ya. Orang Jerman itu. Skumaker belakangnya. Nah, jadi Hans ini itu yang masuk ke kamar mandi. Masuk ke kamar mandi, open BO. Dia yang open BO kan, kan yang mesen, dia masuk kamar mandi pas dia keluar. Tiba-tiba dia ngakui, kami tadi mau pakai narkoba. Itu dia. Padahal awalnya nggak ada apa-apa. Dan yang menjadi pertanyaan, sosok Hans ini kemana? Nggak ada sampai sekarang. Nah, itu. Nah, jadi menurut ceritanya, ketika dari hotel, dari hotel itu, mereka diangkut ke Polda dengan dua mobil yang berbeda. Jadi dua transpuan satu ya? Mobil, Hans satu mobil. Nah, sampai di Polda, makin lama makin hilang jejak Hans ini. Sampai saya nggak tahu Hans ini siapa gitu. Ya, nah itu ya. Jadi tadi sidang etik dan kita sedang menunggu. Menunggu. Putusan etiknya yang katanya akan turun jam 8 ya. Sekitar jam 20 lah. Ya. 20 WIB. Apakah hari ini atau 20 WIB nanti minggu depan? Nah, itu kita tunggu kira-kira. Tapi sekali lagi kita tidak sedang membela perbuatan tidak membela perbuatan asusila. Tidak. Jadi tapi yang kita soroti sebenarnya iya. Kasus jadi perbuatan asusila itu bagaimanapun tetap salah. Tapi perbuatan untuk melakukan dugaan pemerasan itu juga salah. Nah, kita menyoroti yang ini. Kenapa sih udah orang seperti itu? Iya. Terlepas apakah ini penjebakan atau tidak iya, ya kan? Betul. Tapi kok ada pemerasannya? Iya.
Bukti pemerasan apa? Uangnya udah berpindah tangan. Betul. Untung dia nggak bilang kan waktu diperas itu 50. Kan sering ya sering, kita lihat di Instagram. Iya, 50. Ya, itu maksudnya saya bukan mau apa-apa karena sering saya lihat tuh melintas di apa saya FYP. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tadi menyangkut masalah apa tadi yang ketiga Bang? Soal dua mantan perwi apa ya, polisi dua di mantan pejabat di Polsek Medan Area gitu ya, saling beradu argumen gitu dan sampai berdiri katanya, Pak mantan Kapolsek. Gara-gara merasa keterangan dari Pak Kanitnya itu tidak benar. Tidak gitu, benar. Gitu. Dan itu juga kita akan menunggu apa prosesnya karena tadi ternyata terungkap juga bahwasannya Pak Kapolsek melaporkan Kanit ke Propam begitu. Nah itu. Ya. Mungkin itu tiga berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Ya. Tapi seperti biasa sebelum mengakhiri segmen Selamat Sore Medan ini ada sedikit apa ya? Sedikit catatan ini ya. Ini karena sudah memasuki momen-momen atau kita fixkan aja nih kalau di tempat kita di acara di apa kita ini di program kita khusus yang kita bawa ada catatan, ada catatan di belakangnya. Iya, ini menyangkut catatan arai gitu. Ini menyangkut persoalan jelang-jelang pemilu. Jadi ini sedap. Kalau kita lihat Bang, sekarang ini jelang-jelang pemilu ini pertama sudah mulai banyak bertebaran foto-foto ya, semacam Balihu. Spanduk kecil-kecil ya. Oh, kecil-kecil. Iya, kecil-kecil. Belum yang besar. Belum. Nah, ini kecil-kecil. Nah, saya bermohon kepada Bapak Ibu yang terhormat gitu ya. Kiranya jangan menempel baliho di pohon maku-maku itu. Iya. Jadi kurang apa ya? Kurang merusak lingkungan. Merusak lingkungan. Ya. Harapan bisa saya pohon. Itu, lagian kan ini juga belum masa kampanye gitu ya. Agak tahan-tahan dirilah untuk mamer-mamerkan wajah ya kan. Nanti bisa kena semprit Bawaslu. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua saya juga sering lihat ini di beberapa pesta kan. Kalau ada orang pesta tuh karangan bunga besar. Tapi sekarang udah ada fotonya. Foto calegnya. Dari bacaleg. Iya, misalnya dari Arai, caleg DPR RI, tapi fotoku ada di situ. Ini juga fenomena yang unik juga menurut saya. Cocok juga gitu kita seser ya. Iya. Tiap ada pesta cari ada foto bacaleg ada foto. Kadang jangan-jangan nanti dia nggak kenal sama apanya. Yang penting ada pesta masuk. Ada pesta. Dan ini saya juga bertanya-tanya apakah ini termasuk pelanggaran gitu? Karena ini kan secara nggak langsung berkampanye. Iya gitu ya. Iya. Iya. Tapi nah, mungkin ini karena belum ini ya, belum masuk masanya. Belum dan dan belum ini ya dan masih perbaikan berkas. Masih perbaikan berkas ini. Dia masuk atau enggak gitu? Iya. Tapi kayaknya orang-orang kayak gini sudah merasa yakin barangkali dia akan masuk ya. Bagus hubungan sama ketua kayaknya. Iya. Hubungan bagus sama ketua. Betul. Nah, kayaknya yakin masuk ini. Masuk. Ya. Yang enggak yakin ini. Iya, aduh, masuk enggak nih ya? Iya. Aduh, aku udah tersangka nih. Gagal kan? Oh iya. Ya kasihan juga sih memang, tapi ya namanya apa ya? Perbuatan juga kan. Ada kan ya? Ada kan tersangka yang akhirnya gagal kan. Jadi ya. Itu memang agak apa ya? Kita mau sedih pun gimana ya? Karena memang perbuatan juga sendiri, gitu kan? Ya. Nah, itu soal masalah pencalekan-pencalekan ini. Kemudian soal masalah begal dan geng motor. Ya. Ini juga menjadi perhatian serius kita semua. Kemarin Pak Wali sempat bilang dukung tembak mati, tapi statement itu kemudian agak disoroti LBH gitu. Iya, dan sempat Medan jadi trending topic loh kemarin di salah satu ya, di Burung Biru ya. Itu katanya mungkin pihak-pihak seperti Komnas mungkin kan, HAM dan sebagainya itu memprotes mungkin terlalu kejam atau gimana. Iya, karena kan begini, kalau menurut LBH Medan itu penegak hukum dan pemerintah kalau ingin menegakkan hukum jangan sampai melanggar hukum gitu kira-kira Bang. Ya, karena memang kita benci dengan perbuatan kejahatan itu. Kita dukung siapa saja menangkap pelaku begal dan perampokan, tapi kan ada proses prosesnya gitu. Maksudnya jangan disengaja kalau memang mau, kalaupun mau medor, dihukum mati biar di pengadilan lah yang menjatuhkan gitu kan. Kecuali melawan barangkali. Iya, atau memang ditikamnya leher polisi. Ditikamnya itu kan dalam situasional ya. Artinya kan tidak
memang diburu untuk ini ya, kayak zaman-zaman bapak kita dulu. Iya, betul betul. Apa namanya? Petrus. Petrus. Ya kan? Iya. Petrus kan memang diburu untuk dimatikan, matikan, kan? Kalau ini kan tidak. Nah, itu ya, yang jadi sorotan. Mudah-mudahan apa ya, pejabat publik juga lebih bijak dalam berkomunikasi. Mungkin Pak Bobi udah geram memang. Ya, aku pun gedek sebenarnya nengok begal-begal ini. Dia aja mungkin yang terakhir itu yang buat dia dia agak geram kan. Lewat di depan rumahnya. Betul. Dan lewat di depan rumah Pak Gubernur. Lewat depan Pak Gubernur. Nah, Pak Gu pun sempat emosi juga. Kan? Betul, mau dikasihnya double stick. Tapi pernyataan Pak Gub jadi agak terkesan ngebanyol. Gitu. Iya. Sempat juga nih, tidak ada langkah konkretnya gitu. Masa iya sih? Iya. Oke lah dia mengerahkan Satpol PP, tapi kok jadi kesannya kayak lucu-lucuan gitu. Iya, sempat juga ditanya sama kawan kita wartawan di sana, "Pak, orang itu bawa kelewang Satpol PP Bapak bawa double stick kan?" Oh, bisa tuh kita. Bisa itu. Namanya agak aneh juga, dan saya harap karena nanti 2024 banyak calon, kita jangan memilih calon yang maksudnya saya bukan bilang saya bukan bilang gubernur ya, maksudnya saya jangan maksudnya kalau ada orang yang suka ngebanyol dan ngebongak kalau kata apa ya, kalau wak labu lah ya, wak labu kok salah dipilih gitu, kalau nggak ada langkah konkret ya. Betul itu mungkin barangkali dari saya lebih dan kurang mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung. Saya bukan tolong jangan siapa-siapa ya, gitu. Tolong ya, jangan tersinggung. Kami cuma ini ya. Kadang bercanda-canda juga. Saya hanya mencontohkan aja gitu. Iya, betul. Ya, kita mungkin, terima kasih juga sama warganet di TikTok ya, yang sudah tap-tap layar. Ini lumayan nih 9.700 nih yang nge-tap kita. Tapi belum ada singa-singa gak belum ya. Ada paus belum. Gak ada yang ngasih sama kita. Enggak jelas. Hari ini teh manis pun enggak ada nih. Aduh. Capek awak berkuah ngomong ya kan. Oke, barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang salah. Sejatinya itu bukan kesengajaan. Ya. Saya akhiri, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.